Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Tahun 1. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang pemakanan. Sila dengar dan fahami ya. Makanan bahasian. Nazriah dan ibu bapanya ke pasar untuk membeli makanan. Makanan ini bahasian. Inilah keadaan pasar. Ada ayam, ada ikan, ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jenis makanan bahasiat adalah ikan, jagung, ayam, tomato dan telur. Ikan dan juga ayam dikira dan juga telur adalah protein. Ia memberi kita kuat. Jagung dan tomato adalah daripada buah-buahan dan sayur. Ia membantu pencernaan dan memudahkan kita untuk membuang air. Ini adalah jenis-jenis makanan bahasiat yang kita perlu selalu makan. Makanan secara sihat. Yang berikut adalah contoh menu makanan bahasiat. Untuk sarapan, terdapat susu, roti dan juga madu. Untuk makanan tengah hari, ada nasi, ada ayam goreng, ada sayur dan buah-buahan juga air masak. Dan juga untuk makan malam, ada nasi putih, ada air masak, ada ikan, ada sayur dan juga buah-buahan. Apakah kepentingan pengambilan makanan bahasiat mengikut waktu makan? Ini untuk memudahkan makanan dicerna kerana perut kita mengeluarkan sejenis cecair ataupun enzim yang akan mencernakan makanan pada waktu-waktu tertentu. Dan jika kamu makan pada waktu yang betul, ia akan memudahkan pencernaan makanan dan tidak menyebabkan kamu sakit perut ataupun perut kamu masuk angin. Makanan dan minuman perlu disimpan dengan baik, iaitu pertama di dalam peti sejuk, yang kedua ataupun ditutup dan yang ketiga ataupun di dalam almari makanan. Nyatakan kepentingan menyimpan makanan dan minuman dengan baik. Makanan dan minuman kamu hendaklah disimpan dengan baik untuk pertama mengekalkan kesegaran makanan dan yang kedua untuk mengekalkan kebersihan makanan. Di manakah kamu menyimpan makanan yang tidak dapat dihabiskan? Untuk teacher, teacher simpan di dalam peti ais di dalam bekas makanan. Jadi, ia mengekalkan kesegaran makanan, menjaga kebersihan makanan dan juga memastikan makanan tidak rosak. Baiklah, itu sahaja hari ini. Kita akan buat latihan tentang pemakanan pada minggu hadapan. Hari ini hanya mendengar dan membaca sahaja. Okay, terima kasih. Bye.